to my party. We're just getting started. A life is a dream or a nightmare starring. Hand me a drink, cause I think I'm going all in. Get me a shrink who can catch me when I'm falling. Cover up my scars. I feel like I'm losing. Rekrutan pertama di putaran kedua, Persik Kediri Pinang ex-kiper Persebaya. Persik Kediri terus berusaha menambah amunisi mereka dalam mengarungi gelaran Liga 1 musim ini. Adapun kali ini, tim Macan Putih meminang sosok kiper tambahan, yakni Miswar Saputra. Miswar merupakan kiper yang syarat pengalaman di Liga 1, dan pemain berusia 27 tahun ini sempat memperkuat sejumlah klub elit Indonesia, termasuk Persebaya Surabaya. Seperti diketahui, Miswar didatangkan untuk menggenapi posisi kiper Persik Kediri. Hal tersebut menyusul difokuskannya kiper muda mereka, yakni Jiwa Herlando, untuk menimba pengalaman di kompetisi Elite Pro Academy. Setelah ditinggal Jiwa Herlando, Persik Kediri hanya memiliki 3 orang penjaga gawang, dan mereka adalah Kurniawan Kartika Aji, Dikri Yusron, dan juga Eko Saputro. Pelatih Persik Kediri, yakni Marcel Rospide, mengaku perlu tambahan kiper sepeninggal Jiwa Herlando. Dan ia harus membutuhkan 4 orang kiper untuk mengarungi Liga 1 jelang putaran kedua. Jiwa sementara ini fokus di kompetisi EPA, dan saya membutuhkan 4 orang kiper. Oleh karena itu, saya senang dengan kedatangan Miswar Saputra, kata Marcelo Rospide. Sementara itu, kendati bergabung belakangan, Miswar memastikan tak mau sekedar jadi kiper pelengkap. Kiper yang sempat memperkuat Madura United tersebut pun menegaskan kesiapannya untuk bersaing memperebutkan posisi kiper utama Persik Kediri. Sebagai pemain, tentu tugas kami hanya berlatih dengan maksimal. Keputusan soal siapa yang akan bermain tentunya ada di tangan pelatih. Dan saya sendiri ingin membantu Persik meraih hasil yang lebih baik lagi dibandingkan musim lalu, ucap pemain asal Aceh tersebut. Tak diperkuat beberapa pemainnya, Persik Kediri tetap incar hasil maksimal kontra PSS Sleman. Jelang laga tandang menghadapi PSS Sleman pada pekan 16 Liga 1, Persik Kediri resmi tak akan diperkuat sosok Rohit Chan dan juga Ahmad Agung Setiabudi. Seperti diketahui, kedua pemain tersebut terkena akumulasi kartu kuning yang telah didapatkan pada laga sebelumnya. Meski tak bisa menurunkan sejumlah pemain pilarnya, Persik Kediri tentunya tetap mengincar hasil maksimal, yaitu saat melakoni laga tandang ke markas PSS Sleman. Coach Marcelo Rospide pun enggan menganggap bahwa absennya kedua pemain itu sebagai suatu kendala. Alih-alih memikirkan tak lengkapnya formasi, Marcelo Rospide lebih memilih tetap fokus dengan pemain lainnya yang sudah disiapkan sepekan sebelum laga ini digelar. Kami tentunya punya waktu dan persiapan yang cukup baik sebelum laga ini, ucap pelatih Marcelo Rospide. Selain Rohit Chan dan Ahmad Agung, Persik Kediri juga tidak bisa membawa Agil Munawar, yang diketahui sedang diterpa cedera. Akan tetapi, Coach Marcelo pun sudah melakukan latihan yang cukup baik, dan tentunya siap membawa poin dari Sleman. Dengan bermain di kandang lawan, tentu menjadikan laga tersebut tak akan dihadiri oleh Persikmania, karena regulasi yang melarang kedatangan supporter tim tamu. Meski berada di posisi yang tak menguntungkan, hal tersebut tak menjadi alasan bagi tim Macan Putih untuk tak menuai hasil maksimal. Marcelo Rospide juga mengatakan bahwa timnya sebisa mungkin bermain apik untuk memperbaiki posisi di klasemen sementara. Mengingat saat ini posisi Persik Kediri berada di peringkat ke-12 klasemen dengan mengantongi 19 poin dari 15 pertandingan yang telah dijalani. Wajib waspada, Flavio Silva diincar Persita Tangerang. Striker sekaligus andalan Persik Kediri, yakni Flavio Silva, dilaporkan telah menarik minat tim Liga 1 lainnya. Berdasarkan informasi, striker berkebangsaan Portugal itu tengah dipantau oleh Persita Tangerang. Kabar ini pertama kali muncul, yaitu ketika akun bola resmi terpercaya, yakni @gosipbola, memposting rumor tersebut. Persita tertarik ingin mendapatkan Flavio Silva, namun pihak Persik Kediri dikabarkan menolak. Penolakan manajemen Persik Kediri memang berlandaskan sebuah alasan bijak. Seperti diketahui, Flavio Silva merupakan pemain yang selalu menjadi andalan tim Macan Putih. Meskipun sempat absen selama sebulan karena diterpa cedera, pemain yang mendapat julukan Ucok ini masih bisa mencatatkan total 4 gol dan 2 assist dari 10 laga. Bahkan pemain bernomor punggung 77 ini telah mendapatkan tempat tersendiri di hati para Persikmania.